Mana-mana bangsa yang kita berdakwah, dia ada semangat asobiah ini, dia susah nak masuk Islam. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bagi kita sebagai Muslim, tak ada nothing to be proud of tentang bangsa kita. Saya banyak berinteraksi, orang yang gunting rambut saya ni Cina, non-Muslim. Jadi mereka kadang-kadang cakap tentang bangsa dan sebagainya. Saya pernah berjumpa dengan orang India yang datang dengan saya, bagi tahu saya tentang bangsa India hebat dan sebagainya. Saya kata, soalan saya satu je. Saya kata kepada dia, "Sir, what you have to do with your race? Did you choose your race?" Saya tanya kepada dia. Soalan simple kan? Did you choose your race? Adakah kamu memilih siapa mak bapak kamu? Apa bangsa kamu? Apa jenis darah kamu? Kamu pilih? Dia kata, "No." So why you are being proud of something that you have no choice? You boleh berbangga jikalau kamu berusaha untuk jadi hebat. Itu lain cerita. Tapi setakat bangsa, warna kulit pun bukan kamu pilih. Jenis darah pun bukan kamu pilih. Jadi apa yang nak dibanggakan? Tujuannya tuan-tuan dan puan-puan adalah demi menutralkan mindset mereka. Selagi mana tuan-tuan dan puan-puan, mana-mana bangsa yang kita berdakwah, dia ada semangat asobiah ini, dia susah nak masuk Islam. Susah nak masuk Islam. Saya boleh kata, tuan-tuan dan puan-puan, selepas masuk Islam, bila selalu berasimilasi dengan orang Melayu, orang Islam di masjid, jikalau kamu masih ada sisa-sisa jahiliah, asobia, Cina lebih bagus daripada Melayu, maksudnya penghayatan Islam tu dia tak kuat. Tetapi setelah masuk Islam, kita akan menganggap yang Melayu tu saudara kita. Kita tak anggap-anggap, oh tu bangsa lain. Tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Abu Jahal bagi tahu kepada Abu Talib ketika Nabi SAW mengajak Abu Talib untuk masuk Islam? Ketika Abu Talib sedang nazak, Abu Jahal berkata dengan Abu Talib, "Ya Abu Talib, apakah engkau mahu meninggalkan agama nenek moyang kita Abdul Muttalib lalu masuk ke dalam agama anak saudara engkau? Apakah engkau mahu orang kata begitu, ya Abu Talib?" Dia menggunakan sentimen apa? Asobiah dia. Al-Walid ibn Mughirah, ketika Nabi SAW sedang bersama dengan para sahabat daripada kalangan yang hamba-hamba seperti Bilal ibn Rabah, Abdullah ibn Mas'ud, orang yang tak ada kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, bukannya bangsawan, Al-Walid ibn Mughirah kata, "Boleh tak engkau buat halaqah-halaqah yang berbeza untuk golongan bangsawan?" Dia masih ada semangat tu. Dia masih merasa ada kasta di situ. Islam tak ada. "Inna akramakum indallahi atqakum." Tuan-tuan dan puan, sehingga kita dapat pecahkan this mindset, selagi itu sebutlah pasal Islam apa pun, dia akan kembali kepada poin yang pertama, iaitu tapi kita tamadun lebih besar, tamadun lebih hebat. Apa yang tamadun Melayu ada? Kena pecahkan yang ini. Tak dipecahkan ruyung, mana nak dapat sagunya? Kalau tak dipecahkan minda ini, tuan-tuan dan puan-puan, susah kita nak masuk dalam hati dia.